kini seorang kita dengar kaki kat sekolah makin makin seorang serius, yang serius. Serius. Hai Ria X, kita bersama lelaki terhangat di Instagram. Dan ada satu game yang special iaitu pernah dan tak pernah. Tak pernah. First question. Pernah tak diri depan cermin dan puji diri handsome? Pernah. Pernah. Cuak sendiri. Kan, of course. Tau. Of course. Okay, pernah putus cinta? Masalah muka macam mana pula? Pernah tak bermimpi nak jadi pelakon sebelum-sebelum ni? Pernah. Pernah tak ada skandal dengan artis wanita Malaysia? Skandal? Okay. Oh. Kenapa ada? Pernah tak keluar rumah tak mandi? Pernah pergi beli barang dapur. Bau okeylah, bau. Kan tak orang macam? Bau sekarang, tapi bau sekarang. Tak mandi dekat ni? Pernah tak stok IG artis lain? Gila. Pernah. Of course lah. Tak, serius. Makin dulu, sebelum jadi pelakon, makin stok dulu. Tengok diorang punya lifestyle macam ni. Lepas dari pelakon, siapa yang you stok IG wanita? Terus terang? Siti Liza. Lagi? Liza Suryani. Lagi? Itu place safe. A, huruf A kan tak ada? Cover kan? Huruf A tak ada. Okay, next. Okay. Pernah tak guna populariti untuk keluar dari masalah? Tak pernah. Eleh. Because tak, kita being realistic lah dengan apa benda semua. I see. Place safe jawapan tu. Tak, really. Oh, okay. I'm being realistic dengan orang lah. Mungkin tak suka gunakan apa yang mungkin ada untuk kalau kita advantage. Orang. Tak, Allah really. Alhamdulillah. Pernah tak crush dengan Ana Joplin? Pernah, masa dulu-dulu. Astaga. Tak, serius. Masa dalam Dewi Remaja tu. Apa yang itu dia? Eksklusif. Apa dia? Apa tu? You tengok dia apa yang you macam rupa. Wow, oh, yelah. Wow factor dia. Dia cantik. Masa dia dekat dalam Dewi lagi, mungkin macam, oh cantik. So, you mana rupa lah? Of course. Harta dan tahta. Jelik tak pernah papa. Pernah tak diganggu peminat fanatik? Dia cium ke? Dia peluk ke? Pernah. Okay, next. Okay, ini kalau tak pernah ni memang saja. Pernah tak tampal poster artis lain dekat bilik sendiri? Tapi tak zaman tak ada dah. Dia bukan jenis. Pasal zaman kau. Because mungkin kalau suka artis tu, mungkin akan... Tak lompat? Takkan tampal ke apa-apa. Mungkin akan save gambar dekat handphone ni. Pernah tak terjumpa atau ternampak hantu? Oh, tak pernah. Rumah hantu? Rumah hantu pernah. Pergi rumah hantu? Ada lah pernah. Okay. Next. Ada dulu. Malaikat maut. Alah, segan lah nak tanya soalan ni. Malu apa? Kan? Pernah tak terkentut dalam lift? Tak pernah. Siapa tak pernah? Kan? Perempuan cantik pun pernah. Oh. Tak, bila orang masuk lift, kita buat muka macam. Siapa ni? Siapa? Pernah tak? Tunggu lah. Cover. Pernah tak Google nama sendiri? Okay, pernah tak salah masuk kereta orang lain? Oh, tak pernah. Pernah tapi tak orang pernah masuk kereta saya? Buat-buatlah. Tersalah. Wow. Tapi buat apa? Tapi itu dulu lah. Itu masa sebelum jadi artis lah? Sebelum. Kereta apa masa tu? Kereta Azura Putih. Sekarang? Sekarang. Mana nombor plate nombor nak? Kan. Pernah tak salah pakai tema baju pergi event? Pernah. Okay. Pernah masa tu bukan event sangat. Dia macam motor. Ini konvo sekolah. Kita kena pakai baju Melayu. Konvo sekolah pun dah buat hal. Kita nak pakai baju Melayu patutnya. Tapi aku pakai suit masa tu. Apa dress lah kau? Semua orang macam kau. Tapi aku pandang balik macam pan. Terima jasa tu? Terima tu handsome lah. Semua kerja Melayu lah. Aku suit. Thank you boss. Thank you boss. Pernah tak kutuk artis lain? Kutuk tak lah. Kutuk ke bawang ke? Ya ke? Okay. Pernah tak lari dari media? Tak pernah. Baiklah, bagus. Okay, I tak rasa dia pernah ni. Pernah tak kena tangkap polis? Astaghfirullahaladzim. Tak nak gambar ke? Pernah? Tapi dulu lah, tak ada kena tangkap polis, kena tegur dengan polis lah. Kini seorang... Kita dengar kaki kat sekolah, makin seorang serius, yang... Serius. Dadak keramat ni memang kepala-kepala fighter semua tau. So, kita akan pergi satu sekolah. Akan cari kepala, fight. So aku pernah kena tegur orang polis sebab orang curi motor kawan aku. Aku terajang orang tu. Kena warning ah. Tak padahkan dulu. Dulu.
Pernah tak menipu untuk dapat kerja masa interview? Saya rasa orang yang call di mana kerja dengan saya? Tak pernah kan? Tak pernah. Sebelum ni makin kerja apa? Makin start pun dengan model. Bukan semua. So macam tak banyak interview sangatlah. Okay, last. Pernah tak buat-buat salah send message? Buat-buat salah? Buat-buat tak pernah. Kata salah hantar? Macam you nak hantar. Tersalah hantar pernah lah. Kau sama college kot. Mungkin bercinta lah masa tu. So aku bagi long paragraph tau. Tapi kat mak aku embarrassing moment lah. Itu sumpah macam aku tahu pun lepas mak aku respon. Aku tak tahu on the spot lah. Sebab aku macam pap, aku terus letak phone. Semua aku respon. Lamalah. Sebab aku dah baca kan. Itu mak aku cakap apa? Dia sebab dekat rumah sama kan. So macam mak bagi emoji. Apa? Aku terus ha? Aku tengok balik phone. Yes, aku hantar kat mak aku. Serius mana test tu? Panjang. Serius lah? Untuk girlfriend masa tu. Untuk girlfriend masa tu. Okay, thanks. Thank you so much. Hey guys, saya Merkin, memegang watak Ashrafi dalam Ash dan Aish. Jangan lupa saksikan Ash dan Aish setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 10 malam hanya di Astro Ria.